Dudung, ini kan Pak Dudung sangat apa ya, produktif sekali. Saya dengar Pak Dudung juga menciptakan lagu ya. Syair-syairnya ini dari mana Pak Dudung? Jadi dulu waktu saya Pangdam Jaya, Mbak. Jadi Pangdam Jaya itu kan lagi rame-ramenya kita dengan FPI. Jadi ribut-ributnya pemasangan baleho dan sebagainya. Dan saya berpikir waktu itu udahlah, kita nggak usah ribut-ribut. Mari kita damai, kita minum kopi, pasti langsung damai. Dan kopi itu kan yang sampai saat ini pun ini begitu membooming lah di Indonesia itu. Dari kalangan manapun pasti ngopi, pasti minum kopi. Dan kalau udah ngopi jadi damai. Jadi gitu damai ya? Makanya syairnya ada yang sedang ribut, ada yang sedang bertikai, minum kopi pasti langsung damai. Oh, jadi itu ini syairnya Pak Dudung buat sendiri. Buat. Wah. Wow. Liriknya ada ininya di arrangement sama teman saya. Kemudian saya menciptakan lagu ini, akan menyanyikan ini, saya menghadap presiden loh, Mbak. Menghadap presiden karena kan presiden ngopi. Okay. Jadi beliau itu tertawanya. Jadi memang silakan, ada cerita di balik lagu yang Pak Dudung ciptakan ini ya. Iya. Dan ada makna khusus juga. Betul, sebenarnya. Ya. Nanti boleh dinyanyiin ya Pak Dudung ya? Boleh. Oke. Okay. Nah, itu kan presiden ngopi, sampai tukang sapu juga ngopi. Semuanya, kan, semuanya ya. Ngopi. Dan tujuannya adalah agar tercipta kedamaian. Ya, terima kasih sekali lagi Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang sudah membagikan perspektifnya yang luar biasa, memberikan kita juga makna baru sebagai seorang pemimpin dan juga kebaikan yang sudah Pak Dudung berikan untuk negara ini. Terima kasih sudah bergabung di Ngopi. Dan saudara ingin tahu lagunya seperti apa? Lagu yang diciptakan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman seperti apa? Kita saksikan bersama. Dudung Abdurrahman. Bangun tidur pagi-pagi gak perlu pakai mandi, langsung saja kita bikin kopi. Di kantor ada masalah, atasan marah-marah, gak perlu gelisah, ambil kopi saja. Ada yang sedang ribut, ada yang sedang pilpres, minum kopi pasti langsung damai. Bapak security begadang sampai pagi karena minum kopi berhasil tangkap pencuri. Diaduk-aduk, dikocok-kocok, jangan lupa bikinnya sambil goyang. Dikocok-kocok, diaduk-aduk, ditiup-tiup sambil diserbuk. Presiden kopi, gubernur kopi, Pak Camat kopi, RT RW juga ngopi, Pak TNI ngopi, Pak polisi ngopi, Pak satpam ngopi, Pak Hansip juga ngopi, Pak tani di sawah, belajar di sekolah, pada suka kopi semua. Diaduk, diaduk-aduk, dikocok, dikocok-kocok, ditiup, ditiup-tiup. Woi, ribut bae, ngopi dong. Pak Anies ngopi, Pak Prabowo ngopi, Pak Ganjar ngopi, Bawaslu juga ngopi, KPU ngopi, moderator ngopi, presenter ngopi, kameramen juga ngopi. Siapa orangnya, dari mana asalnya, pada suka kopi semua.
apapun kerjanya, dimanapun tempatnya. Ayo kita ngopi semua.